Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi sotong yang simple. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Bahan yang pertama ialah bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Saya juga menggunakan sedikit halia. Seterusnya kicap, anda boleh guna kicap manis atau masin. Saya juga menggunakan sos tiram. Kemudian bahan utama kita pada hari ini iaitu sotong. Ni sotong saya dah buang dakwat yang hitam tu dan juga bahagian kulit dan juga tulang lembut dia tu. Pertama tuangkan minyak. Kemudian panaskan minyak tersebut lalu ratakan ke kuali agar semasa kita masukkan sotong ia tak melekat. Kemudian masukkan sotong. Ha, kita nak cendol gunakan minyak. Jadi caranya tinggal gaul rata je sehingga sotong tu mengeluarkan air. Nah, seperti berikut. Anda boleh lihat air dia dah keluar dah pun. Jadi boleh angkat dan juga toskan. Sebenarnya kalau tak nak buat macam ni pun tak apa, tapi saya tak suka nanti masakan saya berair. Baik, mari kita ke langkah seterusnya. Tuangkan minyak menumis. Jika misalnya minyak dah panas, boleh masukkan halia lalu tumis halia tersebut sehingga naik bau. Kemudian diikuti dengan bawang putih. Tumis bawang putih tersebut sehingga naik bau dan sedikit kekuningan. Jika misalnya dah sedikit kekuningan, boleh lanjutkan dengan masukkan bawang merah. Sama macam tadi, kita tumis sehingga naik bau dan sedikit kering. Kemudian saya lanjutkan dengan masukkan sos tiram lebih kurang 2 sudu. Kau rata bagi sebati. Lalu saya masukkan sedikit kicap masin dan diikuti dengan kicap manis. Saya juga tambahkan sedikit penyedap rasa. Kau rata. Untuk garam saya dah tak letak sebab kicap tu dah masin dan secukup rasa. Terakhir, kita masukkan kita punya sotong yang telah dicelur ataupun tidak dicelur. Ni bergantung pada selera masing-masing lah. Nak celur boleh, tak nak celur pun tak apa. Ikut selera masing-masing, okey? Macam saya lebih suka celur. Ha, sebab saya tak tahan dengan bau sotong. Ha, ni kita tinggal gaul rata lalu siap untuk dihidangkan. Ha, bagaimana menurut anda dengan resipi kita pada hari ini? Siap dapur ni, tak payah tunggu lama. Cukup mudah kan? Jadi saya harap anda dapat mencuba sendiri di rumah. Cara masak senang, bahan-bahannya pun sikit. Jadi selamat mencuba dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.